Belum sih, belum, belum pernah. Dulu sih pernah, tahun pertama di semester 1. Enggak pernah. Sebenarnya kan aku lihat dari dua perspektif sih. Joki tugas tuh orang yang ngejokiinnya kan sebenarnya mereka cari duit juga dengan kemampuan mereka. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang pembeli itu, meskipun emang diuntungkan, secara gak langsung mereka gak diuntungkan karena tugas tuh ada tuh buat ngelatih kita sendiri gitu. Sementara kan itu mah jadi ngelatih orang lain jatuhnya kayak. Menurut aku sih itu gak bagus ya buat kita, jadi integritasnya jadi berkurang. Kayak kan itu juga tugas atau ujian, itu kan ada apa, ada tujuannya ya, kayak buat ngelatih apa dari otak kita sendiri. Tapi ya kalau dulu kan namanya juga kepepet ya, jadi pakai joki juga ya bisa ada bagusnya juga sih. Kalau kata aku, joki itu bikin negatif ke diri kita sendirinya ya. Soalnya kalau ngejoki berarti kan jadi lebih malas buat ngerjain tugas sendiri gitu. Malah ngandelin orang lain buat ngerjain tugas kita. Terus kayak gak ada tanggung jawab buat tugas kita sendiri gitu. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu kayak misalkan kepepet atau misalkan kayak gak keburu, ngebantu juga sih gitu. Jadi ada negatif positifnya gitu. Nggak puas karena soal-soalnya soal-soal anak ITB, jadi jokinya nggak bisa ngerjain. Segala hal mudah dilakukan saat ini. Berbagai layanan jasa hadir menggantikan manusia melakukan hal yang mungkin tak bisa dilakukannya sendiri. Jasa pesan antar, perbaikan, pembersihan, konsultasi dan bimbingan, bahkan pengerjaan tugas atau yang dikenal juga dengan joki tugas. Deadline yang menghantui, ditambah tumpukan tugas yang terus menggunung, menjadikan jasa joki tugas eksis sebagai solusi. Para penjoki akan membereskan tugas mahasiswa yang terbengkalai, kemudian menerima bayaran atas jasanya menggantikan kewajiban mahasiswa itu. Salah satu pengguna jasa joki tugas adalah Toto, seorang mahasiswa di kampus Bandung. Ia mengaku pernah memakai jasa joki tugas sebanyak 2 kali. Walaupun menurutnya, penggunaan jasa joki tugas dengan nominal tinggi adalah tindakan yang buang-buang uang. Nggak susah sebenarnya dan worth it, cuma emang kayaknya waktu itu entah gue lagi mager banget atau lagi mental breakdown, makanya gue joki, pilihannya itu. Soalnya kalau lagi mental breakdown, gue nggak bisa ngerjain tugas biasanya. Jadi, kenapa memutuskan untuk ngejoki aja? Sayang duit sayang, tapi kadang kita lebih menyayangi diri kita sendiri ya. Jadi akhirnya ngejoki sih. Keberatan atau enggak, sebenarnya kalau angkanya masih make sense, gue biasanya tipe yang gak keberatan sih. Cuma sebenarnya gue juga tipe orang yang kayak sayang banget ngeluarin duit buat joki gitu. Cuma mungkin hilaf kali ya dua momen itu, jadi kayak ya bayar aja deh. Menurut gue soalnya angka 50.000 dan 30.000 tuh masih affordable banget. Dibandingkan kadang gue dengerin orang kayak bayar joki 120, 150, gue kayak kebanyakan uang kah? Jika Toto menggunakan jasa joki dalam lingkup tugas biasa, ada juga yang menggunakan jasa joki dalam lingkup yang lebih tinggi, yaitu skripsi. Salah satunya Benanis. Saya memakai joki 2 kali. Joki yang pertama itu tidak sesuai dengan apa yang pembimbing satu saya harap. Lalu saya mencari joki yang kedua. Kalau joki yang kedua itu saya diajarkan cara-caranya terus sesuai dengan apa yang pembimbing satu saya mau. Lumayan lama sih, kalau waktu joki pertama itu sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Kalau joki yang kedua itu saya mepet gitu. Pas H-7 menuju sidang saya baru memakai joki kedua. Rentang harga joki itu, joki skripsi itu berapa? Yang pertama sama yang kedua? Kalau joki yang pertama itu saya membayar 3,5. Kalau joki yang kedua saya membayar 1 juta. Penggunaan jasa joki tugas ini pun tak luput dari perhatian dosen sebagai pemberi dan penilai tugas.
Fitriani, dosen psikologi pendidikan UNPAD, membagikan ceritanya. Panggil lah, pertama dipanggil pastinya. Dipanggil, di, apa, ya pertama kan pasti kita, kalau di psikologi sih kita akan mencoba meluruskan dulu pemahaman dia gitu ya, kenapa sih pada dasarnya kita memberi tugas gitu ya, kenapa sih joki ini tidak boleh gitu ya, itu pasti akan ada pembicaraan dulu gitu ya, dan terakhirnya pasti akan ada sanksi nilai dikurangi ya. Tak bisa dipungkiri, maraknya praktik joki tugas di lingkungan kampus dipengaruhi banyak faktor. Kita tidak bisa hanya mengangkat satu telunjuk untuk menentukan siapa atau apa yang salah. Kendati demikian, sebenarnya penegakan sanksi yang tegas mungkin cukup efektif mengendalikan kondisi yang sudah di luar normal ini. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, kehadiran bisnis joki akademis bak buah simalakama. Memang meringankan beban para mahasiswa dalam menggarap tugas. Tetapi siapa yang bisa menjamin kualitas mahasiswa tersebut setelah menjadi sarjana nantinya? Program ini dipersembahkan oleh